Dukungan penuh Pertamina terhadap penyelenggaraan kejuaraan motorsport kelas dunia Pertamina Mandalika International Street Circuit Nusa Tenggara Barat terus digaungkan. Dalam sesi obrolan santai di Gaikindo Indonesia International Auto Show GIAS 2021, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajia Usman menyampaikan bahwa salah satu bentuk nyata sinergi yang dijalankan BUMN Energi ini adalah terwujudnya Pertamina Mandalika International Street Circuit. Pertamina saat ini hadir di GIIAS 2021 dengan konsep yang khusus, yaitu konsep sirkuit Mandalika. Kenapa? Karena memang Pertamina telah bekerjasama dengan pihak sirkuit, sehingga sekarang Mandalika ini memiliki sirkuit yang namanya Pertamina Mandalika International Street Circuit. Pada event GIAS kali ini, Pertamina memberikan beragam hadiah menarik di mana salah satunya tiket nonton kejuaraan World Superbike di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Selain itu, sejumlah pengunjung yang hadir juga diajak merasakan kemudahan dan keuntungan menggunakan aplikasi My Pertamina. Kesan-kesan saya dapat hadiah ini mengesankan ya, karena kapan lagi kita bisa dapat ke Mandalika dengan dibayar oleh Pertamina. Terima kasih Pertamina. Keuntungan pakai My Pertamina, waktu itu sih ada reward point ya, yang bisa ditukar dengan merchandise untuk penggunaan apabila kita misalnya sering nih. Partisipasi Pertamina dalam gelaran internasional ini sejalan dengan aspirasi perusahaan menjadi Global Energy Champion di tahun 2024. Selain itu, Pertamina juga bersinergi dengan pelaku UMKM untuk menjual dan mengenalkan produk lokal berkualitas kepada pengunjung yang datang ke Pertamina Mandalika International Street Circuit. Dengan demikian, diharapkan kontribusi Pertamina dapat memberikan multiplier effect dalam upaya membangkitkan perekonomian dan pariwisata nasional. Tim Liputan Energia TV.